ujian naskah pidato? Iya, seleksi untuk lomba pidato hari Kamis ini kan? Kamu udah selesai? Udah dong. Tapi bukannya kamu udah nyelesain dari minggu lalu ya? Kok gak kelar-kelar sih? Iya sih, tapi masih ada beberapa bagian yang kayaknya masih kurang tajam, jadi lagi aku revisi. Kalau kebanyakan revisi, nanti malah jadi bingung loh. Lagi pula, lawan kali ini tuh berat-berat banget tau. Kelar semua. Duh, maaf ya aku agak telat nih tadi abis bantu Kasyani buat kegiatan OSIS. Yang kepilih kemungkinan besar Jinan gak sih? Lihat deh, dari gerak-geriknya aja tuh. Udah karismatik banget. Dia juga bagus kan? Kita mah akal. Yoni, Jinan. Oh, ternyata kamu yang pinjem Democracy in Education. Pantesan aja tadi aku cari gak ketemu. Keren juga. Aku gak boleh kalah nih. Pokoknya nanti di lomba pidato, kita harus bersaing secara sekuat tenaga, oke? Okay? Semangat kalian berdua! Semangat! Oleh karena itu, dalam hal digitalisasi pendidikan untuk para Gen Z dan milenial, pemerintah wajib berperan besar dalam memberikan arahan kurikulum yang tepat sasaran bagi para pengajar dan juga siswa. Jadi menurut saya di sini pemerintah sangatlah penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak. Waduh, Jinan grogi tuh, bisa sampai salah kayak gitu. Jangan tegang. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Kali ini izinkan saya untuk berbicara mengenai digitalisasi pendidikan. Ada dua poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah proses adaptasi ke bentuk digital. Dan yang kedua, yang lebih penting adalah esensi dari pendidikan itu sendiri. Izinkan saya menutup pidato hari ini dengan kutipan dari John Dewey. Pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih. Fioni, tadi kamu keren banget loh. Enggak. Serius, tadi kamu benar-benar pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Yang akan mewakili sekolah kita di perlombaan provinsi nanti akan diumumkan di mading sekolah. Sekarang, Jinan dan Fioni bisa ikut ibu ke ruang BK? Wah, pasti kalian berdua dong yang menang. Kalian berdua memang murid unggulan klub sastra. Hebat sekali. Di umur kalian, sudah bisa menciptakan naskah pidato yang bercita rasa seperti tadi. Makasih, Bu. Itu juga semua berkat ajaran Bu Mira kok. Terima kasih, Bu. Ada banyak sekali faktor yang menentukan saat nanti kita maju ke tahap provinsi. Yang pertama, ketahanan mental. Juga penampilan. Oleh karena itu, Ibu memutuskan yang akan mewakili sekolah kita nanti adalah Jinan. Hah? Ibu yakin? Tapi tadi saya membuat beberapa kesalahan loh, Bu, dan menurut saya naskah Fioni juga bagus sekali. Jinan, seperti yang Ibu bilang tadi, ada banyak sekali faktor yang menentukan. Yang terutama adalah penampilan. Penampilan apa? Naskah Fioni memang bagus. Tapi Ibu khawatir, jika Fioni yang mewakili kita, dia akan mendapat bias negatif karena wajahnya akan berbeda dari peserta yang lain. Wajah? Maksudnya? Yang terpilih di tingkat provinsi nanti akan maju ke tahap nasional. Dengan kata lain, wajah Indonesia, Jinan. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya ingin sekolah ini menang. Dan saya rasa Jinan juga lebih cocok secara kesiapan mental. Terima kasih ya, Fioni. Kamu sudah mau mengerti. Apa mau kita ngomong aja nggak sih? Karena menurut aku itu nggak masuk akal juga sih kalau alasannya cuma karena wajah ya. Betul. Ini Pak, ini juga. Iya, silakan.
Saya mengerti maksud Bu Mira, tapi sejujurnya pemilihan wakil sekolah untuk lomba pidato itu benar-benar jauh di luar wewenang saya. Tapi, coba kita nanti bicarakan lagi. Saya rasa penting bagi siswa untuk menyuarakan keresahannya secara langsung. Jinan, kamu bisa ikut ke ruangan Bu Mira. Ya? Oke, Jinan? Baik, Pak. Permisi, Bu Mira. Oh, Pak Herman. Silakan masuk, Pak. Iya. Jadi gini, Bu Mira. Ada yang perlu kami bicarakan. Bu Mira, duduk dulu yuk, silakan. Pak Herman, saya sangat berterima kasih. Bapak sudah sangat peduli dengan klub sastra. Tapi keputusan saya juga ada alasannya, Pak. Terkait itu, mungkin Bu Mira mau mendengarkan terlebih dahulu pendapat murid kita. Jinan? Saya sangat berterima kasih telah dipilih oleh Bu Mira. Tapi, saya juga tahu kemampuan saya dan saya tuh pengen Bu untuk wakil sekolah nanti tuh yang terbaik gitu. Dan saya yakin Fioni akan lebih mumpuni daripada saya. Bu Mira, kita memang harus memikirkan langkah-langkah kita ke depannya. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus mengesampingkan bias dan ketakutan pribadi. Para murid percaya penuh pada kita. Oleh karena itu, kita juga harus percaya penuh sama kemampuan mereka. Tanpa harus membedakan latar belakang mereka. Ibu minta maaf ya sama kalian berdua. Ibu memang gegabah. Izinkan ibu memperbaiki keputusan tersebut. Fioni, tolong wakili sekolah kita nanti ya untuk di lomba pidato. Tapi Bu, kalau saya nanti kurang mewakili. Tidak, itu hanya bias ibu saja. Indonesia memang berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita memang memiliki banyak suku, adat, agama, dan budaya. Tapi justru itulah yang membuat negeri ini menjadi semakin indah. Fioni, kamu jangan minder lagi ya. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri dan juga sebagai orang Indonesia.